saya gaskan. Kita lagi nunggu mobil karena mobil kita banyak sekali. Alias macam-macam merek dan kita kadang-kadang bingung memilih. Motivasinya ibu nyangoni. Aku geli sendiri dengan diri saya. Berarti memang enggak berarti apa-apa, tapi maksud saya itu sebagai kenang-kenangan dan sebagai tali kasih persaudaraan kami dengan keluarga dari Spanyol. You can always face the long embrace and the setting sun. One last exhale of a big old day. Sekedap kalau tak nganu bagi bagi duit sih. Sultan. Le hemos dicho a los camareros que bajábamos a pagarla. ¿Y dar cuánto cada uno? 5 millones. 50. Primero empieza con él. Eliseo, 5 millones 150. Ah, millonero. 5 millones 150. 5 millones. Eliseo, eso no. Cuenta el primero. Y pégale un paquetito como en España. ¿Qué te parece tu padre? ¿No sirve? Tu padre está partiendo. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Lo roto? ¿A veces? Está clavado. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues 150. ¿Vale? Arreglado. ¿Dos? Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? A ver, mi mamá dije, mi mamá quiere todo, ¿cómo se llama? A gift. ¿Cómo se llama? Un regalo para todo. No, pues, no para gastar, pero guardar para volver aquí otra vez. Esto no gastar, para guardar. Yo lo guardo. Lo guardo yo. Saya minta maaf tidak bisa mendampingi. Cuman beri mendingi doa semoga selamat apa yang dicita-citakan selamat sampai pulang ke negara. Ah, lo siento, no puedo ayudar todas cosas, pero con mi rezar con todo contigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es eso? Es muy importante. Sí. Mi suegra. Muchas gracias. La mejor. Muchas gracias. Tal y casi saja. Este no para gastar. No para gastar. Aquí en Indonesia, madre como siempre como esto. Sí, sí. Siempre como claro, esto. Claro. Todo. No, no para gastar. Otra, ¿no? No hay otra tunggal mule. Cici lor otro 445. Onten cici mule. Onten cuánto persona más? Falta una, ¿no? ¿Quién? A ti no todo. A ella. ¿Quién más? A tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, de. José Manuel. José Manuel. ¿Ese cuánto? ¿Tres, no? Tres. Sí. Guárdamelo este aquí detrás. Mira, has mirado lo que te. Te lima casi. Para recuerda, para recuerda. ¿Qué tal tu mamá? Yo detrás del móvil. Mira, y pues yo con la foto de Matilde, que se me ha dado casi llorando, y cuando tú lloras, yo también llorando. 50. Vale. Esta. 5. ¿Qué? Pues abrazar a tu madre. Sí, claro. Sí. No, claro. Mira a ver cuánto tenéis, cuánto tienes. Yo no veo guardado. Está aquí. Pero no se puede gastar. Claro. Tens tunggal nih, Bu. Saya tunggal nggih. 3. Terima kasih. Ese 2, ¿no? 50.000 rupias. Y este 2 más, creo. Le voy a dar el mejor. No.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi untuk semuanya. Siang ini saya berusaha berjumpa dengan keluarga Najo, mantu saya yang dari Spanyol, dan ketemu dengan sangat bahagia dan rasanya terharu sekali bisa ketemu. Allah masih mengizinkan kami bertemu bersatu dalam dua keluarga menjadi satu, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kami bertemu keluarga Najo dari Spanyol. Cuman sayangnya saya tidak bisa mendampingi mereka jalan-jalan untuk melihat tempat-tempat wisata di Indonesia. Mudah-mudahan mereka berkenan dan nanti bisa menyebarluaskan destinasi-destinasi wisata di Indonesia sehingga Indonesia tambah menjadi terkenal untuk wilayah Eropa dan banyak yang datang ke Indonesia sebagai pemasukan untuk negara kita. Dan teman-teman yang belum pernah atau anak cucu saya yang belum pernah mengunjungi destinasi wisata Indonesia itu wajib kayaknya ya, mudah-mudahan dapat melaksanakan, nggak usah keluar negeri pun nggak perlu, karena di luar negeri pun aku rasa Indonesia nggak kalah menariknya. Ternyata orang luar negeri tertarik sekali dengan wisata Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan memberikan izin mengijabahi cita-cita kita dan barokah. Motivasinya ibu yang di 55 dan, aku geli sendiri dengan diri saya. Mereka itu tidak membawa uang yang cash untuk Indonesia. Jadi ya gimana ya, istilahnya kasbon uang Indonesia. Jadi saya kebetulan termotivasi, saya sangoni orang 50.000, enggak berarti memang enggak berarti apa-apa, tapi maksud saya itu sebagai kenang-kenangan dan sebagai tali kasih persaudaraan kami dengan keluarga dari Spanyol. Mudah-mudahan persaudaraan ini menjadi persaudaraan silaturahmi yang langgeng di ridhoi Allah begitu. Ya 50.000. Apalah artinya terus Indonesia uang rupiah dengan Spanyol itu terus cuma sekian sen, tapi rasanya ya itulah kemampuan saya bikinnya ya yang penting ikhlas. Maunya ya nyamani banyak biar untuk jajan. Nah, kalau 50.000 itu kalau di Spanyol. Tapi sebenarnya enggak usah disangoni karena mereka kesini juga pasti sudah persiapan. Cuma enggak ada. Lucu ya 50.000. Ya, telepon. Selamat menjalankan dan selamat siang, semoga kita selalu sehat. Amin. Allah yang amin. Amin. Selalu murah rezeki. Amin. Matur nuwun, Ibu. Ini saya sekarang sama Ibu lagi jalan di pinggir Jalan Gejayan. Enggak bisa. Halo. Iya. Hai. Halo. Mbak, di sini kalau misalnya untuk treatment muka, facial bisa nggak? Bisa. Harus pakai janjian apa bisa nunggu? Sih, asalkan ada jam yang kosong. Oh, oke, kalau misalnya sekarang untuk dua orang? Coba lihat ya. Makasih. Oke, teman-teman. Halo. Katanya mau treatment untuk dua orang, hari ini masih ada jam yang kosong. Masih ada kosong nggak? Udah reservasi belum? Belum. Belum. Untuk hari ini sudah full ya? Iya, sampai nanti malam soalnya. Oh, oke. Okay. Berarti aku tak pindah ke tempat yang sebelah sana. Harus. No, di sini ada satu lagi tapi sama-sama nunggu. Cuma di sana masih ada slotnya. Cuma sini udah full. Sebelah yang biru. Hah? Mamahnya Min. Matilde. Matilde, iya aku ibunya Matilde. Ya. Matildenya lagi di sebelah juga treatment sama bapaknya. Ya udah Mbak, thank you ya. Bye. Bye. Nama Bu eh? Sudah mati di orang boleh. Ya halo. Oh ya, apa kabar? Adiknya mana? Lagi sama bapaknya treatment di seberang. Ini ibuku. Oh iya, ini usahanya di sini. Oh, sukses ya. Apa namanya sego pecel? Sego pecel Kediri. Boleh foto-foto kak? Boleh. Kalau mau ketemu Matilde, dia lagi
di Badi Salon, tahu La Casa? Iya. Hotel La Casa. Iya. Tuh depannya kan ada salon kecil Badi Salon. Dia di sana sama bapaknya. Oke, oke. Lama ke sana. Siap. Ya. Sehat selalu, Kak. Makasih. Ya. Sukses ya, laris ya. Bye. Laris dagangannya namanya Sego Pecel Kediri. Bye. Bentar saya buka kelamaan lagi. Halo. Halo, Mbak. Ibu langgarin dan enggak langgar tadi kok. Mbak, tadi aku ada WA. 1000 years later. Suka? Enjoying? Ya. Siapa tadi yang terembat? Pak Badi apa Mbaknya? Pak Badi. Di mana kita? Di mana kita sekarang? Di Yogyakarta. Ya, tapi di mana ini sekarang? Di hotel. Di hotel. Kita mau buka puasa. Iya kan? Nah, ini dia. Makasih. Jadinya cuma dua dewasa satu anak. Makasih. Duduk. Mau di mana duduknya? Sini di Ah, oke. Okay. Bisa tanya di mana bathroomnya? Mendet apa? Ajeng bukan apa? Niki mendet ya, Mbak? Ibu ajeng bukan apa? Niki. Oh, niki titik. Niki pisang, tahu, perontak, tempe, niki. Mendet. Nggih, kale kula nggih. Niki kayaknya pisang, niki pisang, Bu. Anu tak asin apa? Ubi rambat. Niki kerang saus pak. Niki kolak pisang. Niki bubur kacang hijau. Kolak pisang buron. Buron. Niki wonten apa meleh? Bubur sumsum. Bubur sumsum, bubur ketan. Ora ketan ora. Non? Ora. Sumsum. Napa kolak? Kolak. Kolak. Mau apa sayang? Ini kolak untuk Mbak Putri. Pulang ya purun. Mati lemah bubur sumsum. Apa ketan? Namun something cold. Something cold. Coba lihat tuh buah-buahan di sana. Tapi ya purun, tapi ya. Tapi ya pulang ya purun. Tapi ya risol. Ini risol isine napa? Kelapa. Mboten. Napa? Niki. Taruh di meja kita. Ya, temunya Mbak Putri, taruh di meja. Jenengan nilai ini ku pengen mau napa? Lah riku. Buka puasa di sini, nanti tak ceritain kenapa kita sampai di sini akhirnya. Tolong nak, tolong taruh di sana untuk Mbak Putri juga, oke? Okay? Terima kasih sayangku. Pengen apa, Bue? Niki ayam bakar madu. Niki gulai patin. Napa? Nasi ora. Nasi onten. Niki onten tercek tak telok. Kita tarikin apa? Niki onten namleh niki. Oh niki es buah. Niki es buah. Sebelah sini apa Mbak? Mie kocok Bandung. Oh oke. Okay. Boleh deh satu Mbak ya? Iya. Nah. Tak penat kan? Nama? Kapan? Boleh? Niki bihun. Iya. Yeah. Niku sayur lodeh. Apa tak pendetke ke mangkok mungkin? Ini mie kocoknya. Terima kasih. Mau sukun sama ubi rambat dong. Terima kasih. Aku duduk di sini. Ntar tak ambil ya. Itu sukun kan? Ah, sama ubi rambat. Terima kasih.
Okay. Taruh di meja ya. Nanti bisa kesini lagi ya. Halo teman-teman, ini kita lagi berbuka puasa di Hotel Grand Cokro. Ini tadi ceritanya hujan. Kita habis krimbat, ibu, saya, Matilde, Nacho. Kita semua krimbat, terus menjelang buka puasa dan akhirnya kita, karena di tempat samping tempat krimbat itu ada tempat buka puasa, ada hotel yang menyediakan buka puasa, saya telepon, ternyata ada meja kosong yang bisa untuk kita berbuka puasa. Dan sekarang kita sedang berbuka puasa di sini. Nacho nggak ikutan, jadi saya cuman, Nacho nggak cocok sama makanan buka puasa di sini karena banyak manis-manisnya. Jadi cuman saya, Matilde, dan ada ibu di sini. Ini buka apa? Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak. Enak sekali ini. What is that? Coca-Cola? Es teh. Bubur sumsum. Enak bubur sumsum ya, Bu ya? Ini gulanya buatan pedes, Bu. Gula ikan matinya buatan pedes. Ini kilo deh nih, Ki. Ini matinya, ini cabai. Tapi ini sepertinya nggak pedas, ini ayam. Coba ya. Coba ini. Tapi kakinya enggak. Enggak, sepertinya sedikit, cuman sedikit. Ini enggak, ini ayam sama miel. Mbak, makasih sekali ya. Iya, teman-teman, makasih ya. Oh. Makasih. Thank you ya, Mbak. Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Oke. Hotel. Kita baru selesai buka puasa sama Mbak Putri. Ceritanya tadi ibu sama Mbak Putri, ibu antar Mbak Putri ke periksa mata. Terus habis periksa mata, tadi teman-teman kita ke salon langganannya Nacho. Karena Nacho ada di sana, lagi facial sama lagi krembat sama Matilde. Terus akhirnya kita nyusul ibu sama saya ke sana. Kita krembat juga. Dan ternyata maghrib, menjelang maghrib. Terus ya udah cari buka yang dekat-dekat sama salonnya. Di hotel ini akhirnya kita bertiga makan malam di sini, buka puasa di sini, makan malam di sini. Nacho nggak ikut karena Nacho itu kurang suka sama menu buka puasa yang manis-manis, goreng-goreng itu kurang cocok dia. Jadi dia nggak ikut buka, ikut sama kita di sini ya teman-teman. Matilde cuma ibu, Matilde sama Mbak Putri cuma bertiga aja. Adik saya sore ini nggak ikut karena adik sedang ke mana? Tante Ulan ke mana? Belang. Iya. Dan sekarang kita mau pulang ke rumah. Mohon maaf ini kalau suaranya kecil karena nggak pakai mikrofon. Kita lagi nunggu mobil karena mobil kita banyak sekali. Alias macam-macam merek dan kita kadang-kadang bingung mau milih yang mana. Alias kita lagi nunggu Gokart. Kita pakai Gojek. Akhirnya kita mau istirahat karena capek sekali. Saya dari pagi teman-teman, dari pagi keluar rumah sampai sekarang, jadi capek banget. Sampai rumah kita mau, saya mau istirahat, tapi nanti malam saya insya Allah mau panggil tukang pijit. Ibu udah pijit, Matilde udah pijit, Nacho sudah pijit, tinggal saya yang belum. Jadi mungkin nanti malam saya mau pijit Matilde apa mungkin kalau mau nanti kita panggil lagi tukang pijit ke rumah. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin vlog hari ini, vlog campur-campur kegiatan kami hari ini di sambi-sambi dari tadi pagi sama papa, sama Mbak Putri, sama Matilde. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.